Siapa suka makan mie segera? Ha, yang dah siap semua dalam pack balik buat tiang-tiang fontiang tu je kan? Okey, ni hari ni kita nak tunjuk mie segera. Ha, tapi bukan mie segera-segera yang kita beli RM2 sepaket tu. Ini mie segera yang kita buat daripada rumah. Kita boleh guna mie kering yang macam ni. Yang ni kuat, good, all natural product. Dia punya bahan-bahan pun bagus. Harga RM10 lebih, Ayu. RM10 lebih, gula rendah. Not so bad. So, cuma sodium dia lah tinggi sikit kan. So, yang lain semua okey. So, kita ada yang ni satu pilihan. Ataupun yang ni sepaket RM4. Organic multigrain ramen. Multigrain ramen sebut masalah je kan. Suitable for vegetarian. Yang ini bagus juga. Sebiji macam kita duk beli yang mie segera tu kan. Kita nak kurangkan, nak makan mie segera dalam pack tu. Kita buat secara original, bahan-bahan dia kita pakai Atin spices yang bernama Shichimi Togarashi. Lepas tu kalau ada garlic salt, Atin spices pun boleh. Dan bahan yang seterusnya, saya suka brand ni lah. Lepas tu dia tak ditambah MSG, cube hati ayam. Ini kali pertama beli, mari kita lihat bagaimana sejauh mana kebenarannya. Okay, so tengoknya bahannya semua. Of course lah, ada lah yang lain-lain semua kan. Yang lain, so tak apa, kita takut nak pakai satu je. Atau kami ada satu lagi. Yang ni pilihan, boleh beli yang cube yang macam ni. Ataupun yang sedikit lebih better, kami terjumpa ni, kami belilah. Yang ni dia ada 100% natural, 99% fat free, dairy free, gluten free. Tu dia vegan, bagus juga. Nah, semua-semua macam mana pun, apa-apa benda ni, kita pernah tengok dia GMO. Dia tulis kat sini, GMO free. Itu dia hebatnya. Nak makan sihat ni kadang-kadang kena perhati sikit benda-benda ni. Kena tahu semua benda ni apa semua kan. Bukan sekadar untuk KKM meluluskan benda tu selamat untuk kita saja. Walaupun selamat, tapi kadang-kadang kita kena tengok kandungan, faktor nutrisi dia bagaimana untuk kita. Nah, so hari ni kami rasa kami nak pakai yang kita nak tambah dulu agak tak? Kita pakai yang ni lah, kita cuba. Kami nak tunjuk. So kita bahan-bahan yang lain, dada ayam tak potong lagi, bawang, bawang putih, sawi. Cukup lah macam kita pergi makan kedai mamak tu. Alright, so jom kita start buat. Okay, siapa yang suka tomeh, tomeh lah. So kami buat tomeh hari ni. Okay, 2 sudu besar minyak kelapa. Minyaknya itu kita nak bubuh apa, minyak sikit dan naik kan. Penambahan minyak, penambahan kalori. Kita tepuh dada ayam dulu. Cepat campur benda ni pun 2 minit ke. 2 minit cepat dimasak juga. Angkat. Dan sedap untuk badan. Mak kami kata bubuh sekali. Basah apa ni? Apa nama? Sawi. Kalau bersih juga ni, kalau tak potong kecil-kecil, tak ada orang makan habis empung orang kan. Okey, kacau tak apa. Kalau ayam ni hancur sikit pun tak apa. Memang kita nak hancurkan dia. Kalau dapat ayam pincang lagi elok. Okey, make sure ayam masuk tu lebih lah empung lah. Zaman-zaman lorni ni kalau makan ayam yang tak masuk tu betul, boleh mendatangkan masalah lain dalam perut. Alright, siapkan. Tutup. Kita buka, nampak dah sat je kami bubuh ni. 2 minit je tutup tadi. Nampak tak cantik. Lepas tu kita bubuh air. Ni nak makan untuk 4 orang lah, nampak. So kami bubuh lebih si ayam tu 1 liter. Kalau makan seorang pun sah tak bubuh 1 liter kan. Okay, boleh lebih lagi ayam ni. Tambah air sikit lagi. Cukup Ayu? Okey, lepas tu kita nak masukkan kita punya star kita, star. Shichimi Togarashi dari Atin Spices. 1. Suka pedas tak? Benda ni tengok pedas tak? Sedapnya. Semua dah cukup rasa dah. 2. Suka pedas. 3. Lepas tu kita nak bubuh.
cube ayam kita. Ha, sebab ni 4 orang kami pakai 2 nah. 2. Sedap. Kalau ada garlic salt atin spices tu lagi best. Oh, best. So kita biar dia mesra sat dalam tu. Kalau kata nak kuah tu lebih lagi pedas atau lagi membahang kan, kami recommend yang ni. Apa boleh campur sekali. Tapi shichimi tu saja pun dah cukup pedas dah apa. Best gila. Keliok lah kami. Okay, now. Tak apa, kita tunggu. Kita pukul saja. Kita punya noodle ni. Noodle ni yang wholemeal lah kami pakai. Tuan. Ah, sama tak? Sama lah dengan brand tu. Walaupun yang ini lebih sihat. Hampa, bau. Bau macam mi segera yang tu lah. Hampa. Dah, rupanya nak makan sihat ni. Mudah je. Yang ni, satu ni RM4 lebih. Hampa. RM4 lebih kalau tak silap kami. Hampa boleh tengok ni brand apa. Nama organik Lohas. L-O H-A-S. Pergi lah cari kat online-online semua ada ni. Kalau tak silap kami RM4 lebih kami beli ni. Siapa kata makan mahal? Apa? Makan sihat mahal. I is betul tak faham. Orang tak tengok. 2 dah masuk dalam. Empat lebih sedap. Oh ni untuk dua orang tu sekali. Ni untuk mereka kita buat lain. Kita pakai ginger, garlic ginger salt. Ha, yang Atin spices ni untuk 4 orang kita masuk je dalam ni. Oh, kau dia lembut dah. Okey, tunggu dia menggelegak sat. Ha. Hampa tengoklah. Dia bestnya lah ni kita nak kecikkan api sikit. Apa kita nak buat? Kita nak pecahkan telur kita. Pelan-pelan. Satu yang pertama. Orang tanya awak tak bergaram ke? Sebab kita punya cube hari tu dah naturally masin. Segala herbs kita pun semua dah ada rasa masin dah. So apa bubuh lah untuk bubuh orang telur tu. Masuk. Ini multigrain punya ramen. So dia tak akan lembik. Dia tak lembik, dia keras sikit. So okey, tak apa, lama sikit pun. Tada! So kita tutup. Tunggu sat. Sikit sat. Ni untuk anak-anak yang tak pedas. Okey, kita nak pakai shichimi togarashi. Kita pakai garlic ginger salt. Ya betul. Atin spices juga. Yang ini kita punya. Bau dia best sungguh. So kita nak buat sawi dan siap. Je berapa banyak nak. Sawi tu agak-agak lecok je. Kita tak mau dia lecok sangat kan. Kita angkat lah. Dah siap dah. Sekejap lagi kita hidang. Dah.